Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ikhwah fillah rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita diberi kenikmatan oleh Allah bersama-sama untuk duduk dalam majlis ilmu mentadaburi Al-Quran. Usaha kita untuk terus mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim, karena kemuliaan umat Islam tidak ada lain kecuali ketika dia mengapresiasi Al-Quran, hidup fi zilalil Quran, dalam naungan Al-Quranul Karim. Dan kita ingin hari demi hari kita ini makin baik lagi, tidak dalam pandangan siapa kecuali dalam pandangan Allah wa Rasuluhu. Karena baiknya kita adalah ketika Allah dan Rasulullah menganggap kita baik, ketika Islam sebagai agama ini menilai kita sebagai orang yang baik. Karena tidak ada baiknya penilaian orang lain yang mungkin boleh jadi bertentangan dengan penilaian Allah dan Rasulnya. Karena itu untuk mengukur nilai diri kita baik atau tidak, tidak ada lain kecuali dengan mentadaburi Al-Quran. Sehingga kemudian kita menilai diri kita, adakah amal yang kita lakukan, karakter yang kita miliki, behavior yang kita miliki bersesuaian dengan Al-Quranul Karim. Itulah pentingnya kenapa kita mentadaburi Al-Quran untuk kebaikan diri kita. Dan insya Allah kalau diri kita baik, nanti juga akan tata sya'ab, ya, nanti akan memberikan cabang turunan yang lain. Ada konsekuensi turunannya, keluarga kita makin baik, lingkungan kita makin baik, dan insya Allah kelak dunia ini akan jauh lebih baik lagi karena dia disinari dengan Al-Quranul Karim. Semoga Allah mencatat hadirnya kita ini sebagai amal saleh, sebagai deposito kita di akhirat, dikenal nama-nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kajian kita hari ini pada surat yang paling pendek dalam Al-Quran tapi powerful sekali, berguna bagi siapa yang sedang dirundung duka, karena surat Al-Kautsar mengantarkan kita untuk melihat bagaimana Allah memberikan apa resep jitunya kepada Rasulullah SAW yang murung saat itu, mungkin murung dalam pengertian tanda petik ya, yang sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang diberikan musibah dengan kematian putranya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat Al-Kautsar sebagai dalam tanda petik pelipur lara untuk Rasulullah SAW. Dari ayat ini nanti kita belajar, karena setiap kita pasti memiliki musibah. Tidak ada orang yang tidak memiliki musibah ya, kecuali orang yang dah hidup yang tidak punya musibah. Kita semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekian banyak ujian. Bahkan semakin kita ini dikehendaki Allah makin baik orangnya, maka tentu kita akan dapat ujian lagi, ujian lagi, ujian lagi yang dikaitkan dengan kualitas iman kita. Surat Al-Kautsar berbicara juga tentang nikmat yang diberikan oleh Allah. Ada model baru lagi yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mentaatinya, yang semestinya kita juga punya kesempatan yang sama untuk mendapatkannya, yang disebut Al-Quran dengan Al-Kautsar. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Ayat ini berbackground sebagaimana yang jenengan perhatikan, ayat yang paling terakhir, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya musuhmu Muhammad dialah yang terputus, kata Allah SWT. Background ayat ini yang sekaligus juga menjadi pengantar kajian kita ini adalah berkenaan dengan wafatnya putra Rasulullah SAW yang laki-laki. Ada tiga putra Rasulullah yang laki-laki, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ada tiga putra Rasulullah, yang lain putri ya. Ada Ummi Kalthum, ada Zainab, ada Fatimah, ada Ruqayyah ya, anak-anak Rasulullah, abna Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, para ahli tafsir berbeda pendapat. Saya tidak akan baca berbagai riwayat yang sangat panjang.
bahkan untuk sekedar lebih dari 8 lembar, misalnya Imam Tabari dalam tafsirnya menjelaskan detailnya siapa Al-Kautsar dan segala macamnya. Saya tidak akan baca karena terlalu panjang. Kita ingin mensederhanakan itu karena kita ingin mendapatkan makna dan tadabur kita akan surat Al-Kautsar. Ada yang riwayat merujuk kepada Qasim, ada yang merujuk kepada Ibrahim. Ya. Kita tahu semuanya gelaran Nabi Muhammad SAW adalah Abul Qasim. Ya. Nama Nabi Muhammad yang lain, julukannya adalah Abul Qasim, bapaknya Qasim, meskipun Qasim telah meninggal dunia. Karena orang Arab, anak pertamanya laki-laki, biasanya kalau kita bikin dikasih Abu depannya merujuk kepada anak pertama laki-laki. Karena anak pertama laki-lakinya Rasulullah adalah Qasim, orang Arab menyebut Nabi Muhammad dengan gelaran Abul Qasim. Abul Qasim. Nah, saya tidak punya anak laki-laki, jadi ya anak perempuan pertama saya yang saya jadi abu depannya. Ya. Oke, okay, siapa yang mengucapkan ucapan yang tidak semestinya dan tidak senonoh menyakiti Rasulullah SAW, juga terdapat sekian perbedaan riwayat. Ada yang menyebutkan As bin Wa'il, ayahnya siapa? As bin Wa'il, Amr bin As, bapaknya gembongnya musuhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, ya. Wa'il bin As bin Wa'il. Ada juga yang menyebut Abu Lahab, juga gembong musuhnya Rasulullah SAW. Sebagian bahkan menuturkan yang lain. Tapi yang menarik kita renungkan, ya. Ayat ini berkenaan dengan orang yang kalau ada anak laki-lakinya meninggal, disangka bahwa nanti tidak akan namanya disebut lagi, perjuangannya tidak akan dikenang lagi, harta bendanya tidak akan ada lagi yang mewarisinya lagi. Tapi yang menarik, nanti Allah merubah drastis. Kita ambil satu riwayat misalnya, kalau misalnya Amr bin As, ya. Amr bin As yang ngomong tidak senonoh kepada Nabi Muhammad SAW, justru anaknya nanti, kok Amr bin As, As bin Wa'il, bapaknya yang tidak senonoh kepada Nabi, mengatakan huwal abtar, atau mengatakan batoro Muhammad, nanti justru anaknya oleh Allah diganti, dirubah hatinya, dia cinta sama Islam, memeluk Islam dan menjadi salah satu panglima dalam Islam. Justru nanti di Badar kita melihat ada anak yang membunuh orang tuanya sendiri karena berhadapan-hadapan dalam peperangan. Satu, dia membela Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala sebagai jundullah, di tempat yang lain musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, mereka bisa berubah. Tidak saja meskipun dia anak laki-lakinya, bukan saja dia membawa nama bapaknya, tapi justru dia juga yang mengalahkan bapaknya dalam peperangan Badar. Semua realitas dibalik nanti. Oke, saya ingin lihat culture Arab dulu sebelum masuk ke cerita. Gini, riwayat yang melatari kisah ini. Orang Arab punya tradisi bahwa mereka ini, dan ini sebenarnya kalau kita baca dalam antropologi, sebenarnya semua manusia punya kesadaran dia ini hidup kekal. Cuman kesadaran itu dalam beberapa kebudayaan dicoba dihilangkan, tetapi muncul dalam bentuk yang lain. Orang Barat misalnya yang ateis, dia tidak percaya bahwa setelah hidup ini selesai. Tapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya, kalau saya mati terus gimana ya? Siapa yang akan meneruskan nama saya? Dia ingin punya kehidupan yang kekal. Seperti dalam puisinya Khalil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena sebenarnya fitrah manusia itu dia hidup kekal. Dia tahu bahwa dia akan hidup lagi. Tapi itu dibunuh, ditekan dan muncul dalam bentuk yang lain. Orang Barat biasanya caranya bagaimana dia bisa dikenang lain bertahun-tahun, ribuan tahun terus namanya dikenal. Kalau dia punya harta, hartanya dikasihkan ke yayasan atau dibikin bangun institusi sosial, pendidikan atau yang lain dengan titip jeneng di situ. Karena itu kita misalnya ada Harvard University, ada Monash University, semuanya adalah nama-nama orang yang dulu ngasih charity atau orang yang punya kontribusi dan segala macamnya. Tapi dengan nama itu atau nama museum kalau di Barat, sebagai simbol bahwa namanya seakan-akan abadi.
dan itu sebuah kehormatan bagi dia. Masya Allah, kita renungkan. Orang yang masih hidup saja, kalau namanya dia dikenang dengan nama yang baik, misalnya karena dia berjasa terhadap pendidikan, karena dia berjasa terhadap masyarakat, karena dia yang segala macamnya, atau seperti hadiah Nobel. Namanya adalah Nobel itu yang menemukan dulu. Uangnya dikumpulkan dan segala macam. Sekarang setiap orang yang menemukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat banyak dan memajukan ilmu pengetahuan, dikasih uang. Uangnya dari siapa? Dulu penemu yang awal, dari Nobel. Dan sekarang semua orang tahu Nobel, namanya terus diabadikan. Bagi orang-orang barat itu sebuah capaian yang dia, capaian tertinggi yang bisa dia dapat setelah dia meninggal dunia. Masya Allah, wong hanya ingin dikenal oleh manusia yang lain. Satu, ada lagi orang Arab juga punya tradisi begitu. Tradisinya orang Arab adalah bukan dengan membangun monumen, museum, institusi pendidikan sebagaimana di barat misalnya, tapi dengan memiliki anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki itulah monumennya. Karena anak laki-laki itulah institusinya. Yang nanti dia akan membawa namaku. Yang nanti dia akan membangga-banggakan nama-namaku dan terus menyebutku. Jadi siapapun yang tidak punya anak laki-laki, satu, hilang kemuliaannya karena dia akan terkubur dalam sejarah. Yang kedua, secara panggilan saja tidak akan ada lagi nanti orang yang memanggil namamu. Karena ketika kamu tidak memiliki anak laki-laki, maka habis sudah, tamat riwayatnya. Karena anak perempuanmu begitu meninggal, dia menggunakan nama suaminya. Jadi tidak ada lagi bin Yahyanya, tidak ada lagi. Padahal bin Yahya itu keturunan Nabi, ya, seperti Habib Lutfi bin Yahya, ya. Salah satu marga zuriyah Rasulullah SAW bin Yahya, satu marga, ya, seperti Habib Lutfi bin Yahya, ya. Itu anakku Habib Lutfi sana, ya, sih. Satu-satu marga di Hadramaut sana, di Hadramaut. Oke. Itu tradisinya. Karena itu ada gium yang menarik di kalangan orang Arab. Man la waladalah, kata dia, siapa yang tidak memiliki anak laki-laki, bagi dia la zikrolah, maka dia tidak akan disebut, tidak ada sebutan bagi dia. Wes, tamat riwayatnya. Nanti kita coba lihat siapa yang paling banyak disebut dalam sejarah, siapa yang paling meneruskan nama-namanya, meneruskan perjuangannya, legasi yang ditinggalkan, perjuangan yang diperjuangkan melebihi Rasulullah SAW. Nggak ada di dunia ini. Nanti kita lihat siapa yang bahkan ikatannya melebihi ikatan antara anak dan bapak setelah ditinggal, dan tidak ada itu melebihi hubungan umatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini itu background, latar belakangnya. Latar belakangnya. Maka orang Arab posesif banget memiliki anak laki-laki. Karena seperti apa? Bukan manifestasi dari maleness-nya, ya, atau kelaki-lakiannya, satu. Yang kedua, tidak saja manifestasi dari kelaki-lakiannya, tapi ini menjadi titik berlangsungnya sejarah dia nanti, agar dia kekal, agar dia kekal. Berbeda dengan di Padang misalnya, justru kalau tidak punya anak perempuan, sumpek dia, ya. Kalau di Padang tidak punya anak perempuan, habis hartanya, riwayatnya habis. Harus dia punya anak perempuan. Bagi orang Padang, bagi orang Padang yang matrimonial, Arab patriarki, Arab laki-laki. Begitu Rasulullah SAW memiliki anak yang pertama namanya Qasim dan meninggal, satu riwayat. Atau riwayat yang lain menuturkan Ibrahim, anak Rasulullah laki-laki terakhir dari istri yang diberi oleh yang berasal dari Mesir, ya, Maryam Al-Qibti, ya, orang Qibti, orang Mesir asli. Nanti lahir putra namanya Ibrahim. Masih kecil, belum genap 2 tahun disusui oleh ibunya, Maryam meninggal dalam pangkuan Rasulullah SAW. Nangis Rasulullah SAW. Nangis, bahkan Rasul menyatakan untuk Ibrahim ada ibu susunya nanti di akhirat, di surganya Allah. Sedih. Siapapun orang tua, apalagi masih dalam apa, anak itu kan seneng-senengi, terikatnya hati itu kan 2 tahun, 3 tahun, si ndono nakale, si lucu-lucune, ya.
pulang kerja nonton anak 2 tahun itu hilang kesel, ningali seneng, lucu ya. Hanya sekedar satu kata cukup menghilangkan penatnya. Abi, ngono ta wis lucu nonton wajahnya. Tapi lek wis 12 tahun beda lagi. Beda lagi ya. Wis mulai diceluk, dipanggil tidak ndak mendulikan, mulai bisa reply dengan jawaban yang aneh-aneh dan segala macamnya, beda. Tapi anak dalam yang masih kecil, masih balita, tidak ada lain kecuali sumber ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan dari orang tuanya satu. Apalagi Rasulullah, semua dua anak laki-lakinya sudah meninggal dunia. Ya, jadi ini kayaknya kayak kesempatan terakhir ini memiliki Ibrahim, putra Rasulullah SAW yang kuburannya ada di mana? Jannatul Baqi, ya, di kuburan Baqi di Madinah sana ada kuburan Ibrahim di sana, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, maka tentu hati Rasulullah SAW sangat bersedih. Karena itu Rasul sampai menangis, menitikkan air mata dan menyatakan untuk Ibrahim ada inang susunya di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sedih. Dalam keadaan yang sedih itu, musuh-musuh Rasul seperti As bin Wa'il dan Abu Lahab yang justru pamannya sendiri jingkrak-jingkrak keluar dengan berdansa dan dia menyatakan batara Muhammadun, keputus wes Muhammad. Wes Muhammad gak akan ada lagi dikenang dan disebut namanya. Sudah terputus Muhammad dari nikmat. Sudah terputus, terkubur Muhammad dari sejarah. Ya napa? Ada orang yang sedang bersedih digituin ya. Niku nemen ngoten niku, nemen pol-polane nemen. Karena itu nanti Allah tidak menyebut musuh Nabi dengan kata adu, tapi dengan kata syani, inna syani'aka, karena saking parahnya permusuhannya. Karena itu Allah menggunakan kata inna syani'aka huwal abtar. Oke. Okay. Kita tidak usah terlalu ribet dengan urusan periwayatan, tapi yang jelas backgroundnya ini, yang kemudian lihat orang itu kalau disayang oleh Allah, lek sampean disayang oleh orang lain, begitu ada orang yang kita sayangi itu disakiti oleh orang lain, sampean ikut merasa bertanggung jawab untuk melindungi dia atau enggak? Kalau kita menyayangin seseorang, ikut. Lek bojoku sampean ilokno, langkai dulu mayatku, kan ngono toh. Lawang itu bagian dari diri saya, kata orang Jawa, sigarane nyowoku, ya, karena itu disebut dengan garwo misalnya. Sama kita lihat hubungan cinta antara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling eksklusif yang pernah dimiliki oleh dalam sejarah peradaban manusia. Kalau Musa saja disebut kalimullah, ya. Kalau Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, teman paling akrab Rasulullah, Allah SWT. Ya. Apalagi Rasulullah yang disebut dengan Habibullah, ya. Kekasihnya Allah. Jangan mikir yang aneh-aneh, ya. Ini gambaran kedekatan. Sampean itu kalau mikir puisi, gak usah terlalu mikir literal, ya. Namanya puisi, mosok engkau adalah belahan dadaku. Aduh, berarti dibelah yo ndak ngono, ya. Yo enggak gitu. Itu ungkapan hati, ungkapan batin, ungkapan rasa cinta. Teman dekatnya Allah, berarti Allah punya teman ya. Yo awakmu sing ndak ngerti puisi, ngono ae. Terlalu literal orangnya. Enggak. Sama dengan Habibullah, engkau adalah cahaya ya Rasul. Yo semua itu ungkapan, saking indahnya. Jangankan pada Rasul, pada istri kita aja gitu. Wahai rembulanku, wangan konon tutup bojone rembulan, sopo kate kawin ambek rembulannya, ya enggak mungkin sama dengan demikian. Tapi kita lihat Rasul seringkali disebutin Habibullah, kekasihnya Allah. Masya Allah kalau kita lihat yang dicintai oleh Allah SWT, saking dekatnya. Karena itu nanti kita lihat siapa yang caring, siapa yang membalas kritik, cercaan orang-orang Quraisy saat itu kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pikirkan yang pertama nanti, kita akan pasti punya masalah, punya musibah, musuh dan segala macamnya. Yang paling penting mana sebenarnya? Kita menghadapi musuh atau Allah yang menghadapi musuh kita?
Kalau kita mau mikir yang benar sebenarnya, ngapain kita susah melawan musuh? Yang punya musuh itu aja, ya. Yang memiliki musuh itu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, biarkan dia yang akan berlawanan, yang akan dealing dengannya. Caranya bagaimana? Caranya taati Allah, taati Allah. Karena musuh itu semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nanti yang akan membereskan semuanya. Nanti kita belajar dari situ. Karena itu kita melihat background ayat ini kemudian menjadikan Allah menurunkan ayat ini. Inna a'tayna kal kautsar. Kita lihat satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dikasih taukid sesungguhnya kami. Ya. Yang menarik kita lihat yang pertama, di inna sudah ditunjukkan penekanan. Kalau agak susah mahim penekanan itu karena sesungguhnya itu ya enggak terlalu mancot ke hati. Kok ini loh. Wis gak ono ragune blas. Temenan kami ngono. Kira-kira kayak begitu dalam perasaan kita. Inna a'tayna. Sudah kami berikan kepadamu Muhammad. Kalimatnya menarik. Sudah kami berikan kepadamu. Kalimatnya pakai fi'il madi. Padahal salah satu nanti makna kautsar adalah jannahnya, hautnya atau nahar atau sungai yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad nanti kalau sudah meninggal dunia dan masuk surga. Karena sungainya ada di dua tempat menurut riwayat. Satu ada yang menyatakan di dalam surga, ada yang menyatakan di mauqif, di tempat berdiri nanti orang sebelum masuk surga atau neraka. Loh, kok pakai fi'il madi? Di ayat yang lain misalnya inna sanulqi alaika misalnya, pakai fi'il mudhari. Kenapa Al-Qur'an kok bukan inna sanu'ti misalnya? Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu Muhammad. Tapi Al-Qur'an menggunakan inna a'tainaka. Berkali-kali ini kita bicarakan sebenarnya, tapi tidak ada salahnya kita mereview ulang. Dalam bahasa Arab, fi'il madi bersifat pasti, garantinya pasti. Fi'il mudhari belum pasti. Kemarin wis pasti, tidak ada yang meragukan. Ada yang meragukan kemarin, wis kejadian kok, tidak ada yang meragukan. Tapi kalau saya besok, saya belum tentu. Misalnya kalau kita merujuk kepada masa yang akan datang, ya seperti masa lalu. Fi'il madi merujuk ke masa lalu, karena itu dia bersifat pasti. Orang Arab itu kalau ingin mengungkapkan sesuatu yang sedemikian pastinya sehingga orang tidak punya keraguan sedikit pun, temananta, berapa persen ini kepastiannya? Kalau tidak ada keraguan sedikit pun, dia pakai fi'il madi, tidak pakai fi'il mudhari. Jadi ngomongnya itu bukan aku akan mencintaimu, tapi aku sudah mencintaimu. Padahal kejadiannya belum dinikahin, tapi aku sudah menikahimu. Misalnya ngono, saking temenan ini 100%, ya. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Karena itu Allah menggunakan fi'il madi di sini. Artinya Allah pasti menggaranti Nabi Muhammad dengan diguyur nikmat, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti dalam hadis Rasulullah bahkan menyatakan, sungguh aku telah melihat hautku Al-Kautsar yang diberikan oleh Allah. Di dunia mawon Rasulullah pun ningali nih. Salah satu hadiahnya Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW berupa telaga Al-Kautsar. Nanti kita akan bahas. Oke. A'tainaka Al-Kautsar. Apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar. Nanti kita bahas lagi a'ta ya. Al-Kautsar dari kata kathroh. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada kathroh, ada kathir, ada aksar, ada kautsar. Kalau orang diberi yang banyak ya, misalnya diberi satu benda yang banyak, sebanyak A misalnya. Kalau diberi A namanya aksar. Tapi kalau banyak ini A saking banyak banget namanya kathir. Tapi kalau dia dapat A yang sangat banyak, terus masih dapat lagi B juga yang sangat banyak, terus dapat lagi C yang sangat banyak, macamnya banyak, terus jumlahnya juga masing-masing itu banyak, namanya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi kautsar.
Okay. Jadi yo misale dap, oh enggak cocok kalau istri, sorry. Nanti istri banyak saya yang disalahkan. Maksud saya istri cantik, cantiknya ini banyak banget ya. Tapi tidak saja dapat istri, dapat harta benda yang dimiliki istri juga sangat banyak. Dapat popularitasnya juga sangat banyak gitu. Jadi dari satu ngepang lagi, ngepang lagi, ngepang lagi sangat banyak dan jumlahnya makin banyak. Namanya kautsar. Jadi kautsar itu dipakai dalam bahasa Arab namanya sayghat mubalaghah untuk menunjukkan hal yang paling banyak sekali. Tidak hanya satu tapi bermacam-macam, bermacam-macam. Karena itu nanti ketika salah satu riwayat yang dirujukkan kepada Ibnu Abbas misalnya menyatakan ketika ditanyain wama adraka mal kautsar, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al kautsar? Jawabannya adalah al khair al katsir. Ya, atahullah ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya al kautsar. Oke. Ada sekian banyak riwayat sebenarnya berkenaan dengan al kautsar ini, tapi jumhur ya, kalau kita mudahkan terpilah jadi dua pendapatnya. Satu, kautsar itu adalah nahrun fil jannah. Kayak lagunya siapa? Adat Alwi ya. Inna fil jannati nahrun fil naban. Kayak gitu itu. Nah, namanya nahrun fil jannah. Jadi ada sungai di surganya Allah SWT sebagai hadiah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang sangat jelas menuturkan itu. Rasulullah terkantuk, kemudian Rasulullah bangun dan tersenyum, mutabassiman. Rasulullah tersenyum, udah ditanyain, kenapa engkau tersenyum wahai Rasulullah? Karena turun ayat inna atainakal kautsar. Kemudian Rasul menjelaskan, tahukah kamu apa al-kautsar? Kautsar adalah nahrun fil jannah. Dia adalah sungai di surga, airnya jernih. Ya. Di sampingnya bertebaran dan menghasilkan batu-batu permata, ya. Kemudian wah masya Allah ya, manis rasanya, lebih putih dari susu, ya lebih ya, gambarannya kalau sekarang kayak ice cream vanilla lah kira-kira ya. Putih warnanya, manis rasanya, ya ono pong ya, ice cream vanilla mungkin ya, kira-kira kayak gitu ya. Enggak, wallahu alam, enggak ada yang enggak bisa kita membayangkan. Tapi ada semua, nanti salah satu kegembiraan di surga adalah memiliki sungai, memiliki sungai. Bahkan nanti ada bahasan di dalam Al-Qur'an, bahkan bedanya derajat di surga, macam-macamnya itu salah satunya adalah perbedaan sungainya itu. Ada sungai yang mengalir airnya dengan tanpa memberikan mudharat, ada yang membuncah saking banyaknya airnya. Jadi salah satu kenikmatan orang di dalam surga adalah masing-masing kita nanti akan punya sungai, akan punya mata air. Dan khusus untuk Rasulullah tentu sungainya berbeda dengan yang kita miliki, karena dia berada di Firdaus Al-A'la, di tempat yang paling tertinggi. Nah, yang diberikan oleh Allah adalah Al-Kautsar. Satu, kalau difahami di dalam surga, karena riwayatnya sama-sama kuat. Yang kedua, Al-Kautsarnya ada di Mauqif, ada di tempat pemberhentian. Ya, waktu panas-panasnya, waktu tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, waktu orang tidak ada peduli sama orang yang lainnya, hatta terhadap siapapun yang dulu punya hubungan di dunia, ayah sama ibunya, anak sama orang tuanya, semuanya tidak ada hubungan. Disitulah nanti seluruh umatnya Rasulullah SAW akan ngantri, queuing untuk mendapatkan minuman dari Rasulullah SAW yang diambilkan dari telaganya Rasulullah SAW yang bernama Al-Kautsar. Dan Rasul sendiri nanti yang akan ngasih minumannya. Siapa yang telah meminum dari telaga Al-Kautsar, maka selamanya tidak akan ada dhoma, tidak ada rasa haus lagi selama-lamanya, selama-lamanya. Tapi nanti akan ada orang yang ngantri dan dia minum mati Rasulullah SAW. Rasul sudah mau ngasih tapi tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Rasul menyatakan, mereka ini umatku ya Allah. Kata Rasulullah, kata Allah SWT, kamu tidak tahu apa yang telah dia lakukan setelah sepeninggalmu. Dia terlalu jauh dan dia tidak bisa dianggap sebagai umatnya Rasulullah SAW. Itu Al-Kautsar.
Makna yang pertama, telaganya Rasulullah SAW. Kenapa telaga itu disebut Al-Kautsar? Beda-beda di kalangan para ahli tafsir. Salah satu maknanya adalah, kenapa telaga itu disebut Kautsar? Karena banyak sekali yang minum dari telaga itu. Umat yang terbanyak dari para rasul, ya, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, siapa yang paling banyak umatnya? Rasulullah SAW. Bahkan Rasul senang, Rasul berbangga-bangga dengan banyaknya umatnya nanti di yaumul qiyamah. Karena itu kalau ingin punya anak lebih, ya, kepingin punya anak yang banyak, motifnya bukan karena yang lain, motifnya karena saya ingin membuat Rasulullah senang. Nah, ini bocoran ya, untuk istri yang gak mau punya anak lagi, ya. Saya juga mau punya anak lagi sebenarnya, Des. Tapi saya ingin membahagiakan hati Rasulullah SAW. Ya. salah satunya adalah, dan apakah itu berpahala? Berpahala. Kalau kita niatnya, karena kata Rasulullah, Rasul nanti yubahi yaumal kiamah dengan banyaknya anak. Dan yang menarik, salah satu ciri wanita surga itu yang juga punya banyak anak. Al-wadud, al-walud, ya. Yang cintanya kuat, cintanya sangat banyak, kasih sayangnya subur terhadap suami dan anak-anaknya. Satu, gak ngamuan artinya, al-wadud, ya. Sama al-walud, sing subur, yang banyak anaknya. Bukan berarti bahwa harus selalu banyak, tapi bukan. Sekarang ini ada tren wanita yang gak mau punya anak. Subhanallah, ketika Rasulullah menyatakan dalam hadisnya salah satu ciri wanita surga adalah al-walud, perempuan yang senang punya anak. Dan trennya sekarang ada perempuan yang gak senang punya anak. Kenapa? Karena dia merasa nanti saya gak cantik, nanti kalau saya punya anak laki, wah, dan segala macamnya. Karena yang dia pikirkan itu, dia lupa bahwa memiliki anak sekian banyak manfaat yang bisa dia berikan, yang bisa dia miliki nantinya. Karena itu sebagai orang muslim seneng punya anak mestinya. Loh Ustaz, bagaimana terus kalau misalnya dengan ekonomi yang rendah? Itu persoalan yang lain lagi. Ada tanzim, ada pengaturan dan segala macamnya. Tapi sebagai muslimah, ya, salah satu karakternya adalah al-walud, al-walud. Itu salah satu maknanya. Karena yang minum banyak dari umatnya Rasulullah SAW, telaga itu disebut dengan al-kautsar. Al-Kautsar, makna yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut al-kautsar? Karena di dalam telaga itu banyak sekali kenikmatannya, banyak sekali apa namanya, kehebatannya, sehingga meskipun dia satu, tapi dia di dalamnya terlalu banyak. Misalnya dalam khasiatnya, permatanya, keindahannya, burung-burungnya, dan segala macamnya. Jadi meskipun dia satu, tapi karena dia mengandungi sekian banyak kehebatan, maka dia disebut dengan Al-Kautsar. Kira-kira kayak gitu. Meskipun satu, tapi dia bernilai banyak. Satu pada Al-Kautsarnya itu sendiri, yang kedua pada orang yang akan waridah syaribah, orang yang akan mendatangi waridnya, dan orang yang akan syarib, yang akan meminum dari itu. Jumlahnya sangat banyak, karena itu disebut dengan Al-Kautsar. Riwayat yang kedua dari Mu'abbas, Al-Kautsar tidak ditafsiri dengan sungai atau telaganya Rasulullah SAW, tapi dari kebaikan yang sangat banyak. Ya, dari seperti makna asalnya tadi, kalau banyaknya itu sangat banyak, namanya kautsar. Kayak orang Jawa ya, wenaknya. Orang Jawa juga dalam bahasa Arab itu kalau banyak itu ya, bisa pakai ya, bisa pakai wawu. Tapi wawu lebih tinggi daripada ya. Sampean bilang ayu, kalau ditambahi u, jadi sehut mubalago, wayu. Ya. Sama dengan kautsar, kautsar. Dia menjadi paling puncak, menjadi paling puncak. Oke. Makna yang kedua dalam riwayat Ibnu Abbas adalah kebaikan yang sangat banyak. Misalnya ketika Sa'id bin Jubair ditanyain, "Loh, bukankah kita ini semuanya sekian banyak dalam jumlah yang besar sahabat Rasulullah yaz'umuna, menyangka, menafsiri bahwa Al-Kautsar itu bermakna nahrun atau haud fil jannah atau fil mawqif, surga atau sungai atau telaganya Rasulullah SAW.
Bukankah kita semuanya menyangka itu? Kok Anda menyangka menyebutkan bahwa Al-Kautsar adalah kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang sangat banyak? Bukankah ini bertentangan? Enggak, kata Sa'id bin Jubair, sesungguhnya sungai atau telaga Al-Kautsar itu adalah bagian dari Al-Khair Al-Kathir, dari kebaikan yang sangat banyak. Saya senang dengan logikanya Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kenapa Rasulullah di dalam hadis menyebutkan makna Al-Kautsar ini dengan sungai atau dengan telaga? Karena yang lain itu sudah ada dan diketahui oleh para sahabat. Misalnya kebaikan yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW diantaranya adalah risalah, ini Al-Quranul Karim, nubuah, Rasul Allah menjadikan nabi kepada Rasulullah, perpindahan kiblat, ya, warofa'na laka dzikra, panggilannya yang ditinggikan oleh Allah, dan sekian banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dan sahabat semuanya sudah tahu, dan semua kenikmatan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Satu-satunya nikmat yang sahabat tidak ada pengetahuan dan Rasul juga belum memberitahukan adalah Al-Kautsar, telaga yang ada di sana nanti. Karena itu Rasul kemudian menjelaskannya, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tapi tidak berarti bahwa makna Al-Kautsar terbatasi dengan telaga tersebut, karena yang lain itu adalah juga bagian dari Al-Kautsar atau kebaikan yang sangat banyak, yang sangat banyak. Karena itu kalau kita mengkompromikan makna Al-Kautsar itu, dua riwayat itu tidak bisa bertentangan. Karena Ibnu Abbas memahami Al-Kautsar dengan makna yang umum, ya, sementara riwayat-riwayat yang lain yang sangat banyak itu memahami Al-Kautsar dengan riwayat yang khusus, yang khusus. Meskipun sebagian para ahli tafsir menyatakan kita tidak bisa lagi membukin umum, karena riwayat-riwayat telah mentahsisnya menjadi sungai. Saya lebih memilih model misalnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Al-Kabir, ya, atau Asy-Syaukani yang juga menjelaskan dengan pola yang sama, atau saya Mutawalli Sya'rawi memilih pendapat bahwa maknanya Al-Kautsar semuanya kebaikan yang sangat banyak yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Apa saja kebaikan yang sangat banyak yang diberikan Allah yang tidak diberikan kepada yang lain? Sekarang jenengan renungkan, kalau bukan karena cinta Allah kepada Rasulullah SAW, mana mungkin, ya, dan bukan mana mungkin, bagaimana bisa orang hanya Rasulullah hanya mendongakkan kepalanya, belum berucap untuk agar dipindah arah kiblat, Allah sudah memindahkan kiblatnya hanya karena ingin membuat Rasulullah senang hatinya. Dan itu merubah sekian juta, sekian miliar manusia yang kemudian juga harus menghadap Masjidil Haram hanya karena qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha, sampai engkau puas dan ridho Muhammad, saking cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sekian banyak Al-Qur'anul Karimnya, risalah ini, ya, nubuahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekian, dan terutama lagi yang kalau kita renungkan, orang-orang Quraisy mengkritisi Rasulullah tidak punya anak laki-laki, dan karena itu tidak ada meneruskan, Allah mengganti anak-anaknya Rasulullah SAW dengan siapa? Dengan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah selalu memberi yang lebih bagus. Mari kita lihat, anak, salah satu kehebatan anak dengan orang tuanya hubungannya adalah cinta. Yeah. Tidak ada cinta yang lebih tulus dimiliki, melebihi seorang anak terhadap orang tuanya. Tapi subhanallah, Allah mengganti anak-anaknya Rasulullah dengan seluruh anak-anak umat muslim ini. Namanya umat Rasulullah SAW. Saya tanya, adakah orang yang mencintai Nabi Muhammad melebihi dia mencintai orang tuanya? Banyak banget. Dan bahkan mestinya kita dituntut itu. Mestinya kita lebih mencintai Rasulullah melebihi hatta cinta kita kepada orang tua kita, dan bahkan kepada diri kita sendiri. Diri kita sendiri, sebagaimana hadis Umar yang panjang, yang semua kita ketahui, ketika Umar menyatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu, ya,
melebihi keluargaku dan siapapun di dunia ini, kecuali tidak terhadap diriku sendiri. Kalau aku terhadap diriku sendiri, aku lebih cinta dibanding engkau. Rasul menyatakan, belum ya Umar. Kemudian Umar menyatakan, sampai engkau, kata Rasulullah, sampai engkau mencintai aku lebih dari engkau mencintai dirimu sendiri. Umar kemudian menyatakan, sungguh ya Rasul, aku mencintai engkau melebihi aku mencintai diriku sendiri. Bahkan Allah Rasul setelah itu baru menyatakan, al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang sempurna imanmu ya Umar. Jadi kesempurnaan iman bagi seorang mukmin adalah kalau kita meletakkan Allah dan meletakkan Rasulullah lebih kita cintai dari siapapun saja. Dan kalau kita ingin merasakan manisnya iman, syaratnya itu dulu yang pertama, kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada siapapun saja. Once kita mulai merasakan itu, nanti muncul halawatul iman. Jadi pertanyaan paling mendasar adalah, kalau kita nggak bisa cinta sama Allah, atau kita kok nggak merasakan nikmatnya iman, itu berhubungan langsung dengan seberapa kualitas cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Karena prinsipnya sebagaimana dalam hadis ya, ada tiga hal kata Rasulullah yang membuat orang akan mendapatkan wajadah halawatul iman, akan mendapatkan halawahnya iman, the sweetness of iman, halawah ya, manisnya iman, manis iman itu sebenarnya. Tapi syaratnya ada tiga, salah satunya itu mencintai Allah dan Rasulullah melebihi siapapun saja. Lek merasa saya kok masih tidak terlalu manis Ustaz, ya karena cintanya masih banyak kepada yang lain, kepada yang lain. Ini yang harus kita renungkan, harus kita renungkan. Kadang ini kita lucu ya, saya ditelepon seseorang yang mengeluhkan adiknya perempuan karena adiknya ini mencintai seseorang yang menurut ibunya tidak selayaknya dia dicintai. Karena perilakunya tidak baik, pakai anting dan segala macamnya lah. Sementara dia ini, perempuan ini menghafalkan Al-Quranul Karim. Dan kalau saya tidak salah sudah hampir dapat separuh Al-Quranul Karim. Ibunya, "Mbok yo aja ngelek wong lanang sing koyo ngono. Lah mosok areke apa namanya ngafalo Al-Quran dan segala macamnya, dia jatuh cinta pada lelaki yang salah." Ya, kira-kira kayak begitu. Tapi wis nomen cintane. Ibunya menyatakan, "Ojo lho, gelek sing liyo." Dia bahkan memarahi ibunya. Dan ibunya nangis. Nangis sampai coba kita renungkan. Ya Allah, kalau kita renungkan ya, cintanya seseorang kepada belum jadi suaminya. Belum jadi suaminya, masih dalam tahapan hatta bisa ngalahin cintanya kepada orang tua. Lek sampean mikir, bagaimana ya Ustaz ya, bisa mencintai Allah ngalahin cinta kepada orang tua, ngalahin cinta kepada diri sendiri. Lah wong nyintai menungso lho, ngalahno cinta wong tua. Ya, lucu manusia ini kalau kita pikirkan. Lah padahal dia kontribusinya apa sama kita? Sedurung dadi bojo, sedurung belajani, sedurung bener-bener dia memberikan seluruh nyawanya untuk kebaikan kita. Wes iso ngalahno bu, pokoknya lek aku ndak nikah sama dia, saya ndak peduli. Kono juk terusno. Kono ndak dadi anakku lek ngono. Mboten apa-apa. Ngono, masyaallah. Ya. Anak sekarang sambret yang kayak demikian ini. Banyak anak sekarang kayak demikian, banyak. Hanya dibutakan oleh cinta yang berdasarkan nopo niku? Ndak lebih melebihi syahwat. Yo nopo belum jadi bojone, cinta apa terus kalau bukan syahwat? Enggak ada lain kecuali syahwat. Hatta syahwat saja mengalahkan cinta yang hakiki kepada orang tua. Terus pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa mencintai Allah lebih dari cinta kita kepada orang tua? Kenapa kita tidak bisa mencintai Allah lebih dari cinta kita terhadap diri kita sendiri? Lah wong kalau kita mencintai seseorang yang bahkan belum menjadi istri atau suami kita, rela kita saya lebih mencintaimu, bahkan mengalahkan dirinya sendiri. Ya tenang, uang tunggal segini tapi demi engkau oke lah tak belikan. Wah, itu kan namanya wayusiruna ala anfusihim walau kim khasasa. Kaya ngono. Lah, yang menarik kan kita hanya bisa mengerti makna ketulusan cintanya kepada manusia
Kenapa kok enggak itu kita teruskan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat benar di dalam meletakkan cinta. Benar dia meletakkan hatinya. Kita keliru-keliru. Kita keliru-keliru. Hatta kepada yang paling berhak untuk kita cintai, yakni orang tua kita, kita salah. Kita salah. Masya Allah. Kalau kita renungkan kan keplek nemen nih. Orang tua yang dari kecil, yang pasang badan untuk kemaslahatan kita, yang tiap hari doain kita. Ya, saya kalau ingat ibu ya, yang tiap sholatnya selalu doanya muka-muka ilmu bermanfaat. Dan dia selalu ngomong setiap doanya, aku gak tahu lali. Dengan lawak bagus muka-muka manfaat. No terus. Nah kalau kita mungkin ada ndak manusia yang terus mengingat kita semacam itu melebihi orang tua? Mboten-mboten. Hatta kekasih kita itu belum dapat dia mendoain terus, tapi nanti begitu jadi suami istri, garanti. Siapa yang terus ingat suami atau istrinya dalam doanya? Ndak banyak. Masya Allah kalau kita renungkan. Kok ya bisa seorang anak melawan orang tuanya hanya untuk memperebutkan cinta manusia? Ya, yole cintanya siapalah sing bener, seorang apalah. Wong ini cinta sing wong lanang ndak tepak pisan. Masyaallah kalau kita renungkan nggih. Ini menjadi kritik bagi kita bersama-sama. Berkenaan dengan bagaimana kita mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, sekarang orang diberi Allah dengan Al-Kautsar. Kita lihat sekarang kata Allah memberi kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan kata ta. Berkali-kali di majelis ini kita membicarakannya, tapi tidak menjadi masalah kita ulang lagi. Pemberian Allah di dalam Al-Quran menggunakan 3 model. Pertama menggunakan kata ata, yang kedua menggunakan kata a'ta, yang ketiga menggunakan kata wahaba, ya. Atau menggunakan kata di dalam doa misalnya ada Rabbana hablana, akar katanya wahaba. Ada lagi kalimatnya, kalau pemberiannya Allah berasal dari kata-kata a'ta, kalimatnya ini inna a'tainaka. Ada lagi pemberian Allah yang bersumber dari kata kerja ata, atainaka. Dalam bahasa Al-Quran Allah itu bisa memberi dengan 3 model, dari ata, dari akto, dari wahaba. Beda-beda. Ini ada hukumnya sendiri-sendiri. Dan umat Islam punya kesempatan mendapatkan dari 3 jalan ini. Sayangnya, kita tidak mencari dari 3-3-nya. 1. Ata berlaku umum. Untuk non-muslim, untuk muslim. Dia berlaku umum. Siapapun saja. Ba mukmin, ba muslim, ba kafir, ba hindu, ba buddha, semuanya punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan ata. Karena itu ata seringkali tidak dihubungkan dengan keimanan. Ata berhubungan dengan kerja yang keras, dengan peluang kerja, pinter mendapatkan peluang kerja, siapapun saja. Ba Yahudi, ba Cina, yang tidak muslim misalnya, atau siapapun saja yang meskipun dia memaksiati Allah terus-menerus, tapi dia diberikan kesempatan yang sama seperti orang muslim untuk mendapatkannya. Ini nikmat atau rizki yang diberikan Allah dari sumber pintu pertama namanya ata. Cirinya apa? Karena dia bersifat umum, maka pemberiannya ini ada tanggung jawabnya. Dia diberikan untuk waktu tertentu, suatu saat bisa diambil oleh Allah, dan nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Bedanya, misalnya Al-Quran menggunakan tu'til mulka man tasha. Allah ngasih kerajaan kepada seseorang. Bisa Allah mengambil? Bisa. Ya. Dia, Allah bisa mengambilnya lagi, bisa memberikan kembali. Namanya menggunakan kata ata. Rizki, ya, yang kita cari tiap hari, sebagaimana orang di luar Islam juga mencari, adalah dari sumber yang pertama ata. Dan ini hanya diberikan di dunia. Pintu ini hanya berlaku di dunia. Bersumber dari apa pintu ini? Dari sifatnya Allah namanya Al-Wahhab. Namanya Ar-Rahman. Namanya Ar-Rahman. Jadi kalau dipelorot ya, dari sifatnya Allah Ar-Rahman itu muncul namanya ini tadi, Ata.
Kalau orang doa ya Rahman, dari sini kita ngambil pintunya. Yang kedua, pintu namanya Wahaba. Ini adalah karunia yang agung atau hadiah, hadiah yang sangat besar diberikan oleh Allah SWT. Biasanya hanya khusus orang yang beriman, yang mestinya ini tidak layak diberikan atau tidak mungkin diberikan, tapi tetap diberikan oleh Allah. Ya, misalnya Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak punya anak. Ya, Siti Sarah tidak bisa punya anak karena katakanlah usianya sudah tua dan dia mandul, katakanlah tidak mungkin punya anak. Tapi Nabi Ibrahim terus, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan aku keturunan yang saleh. Allah memberikan, apa namanya itu, hadiah. Mestinya tidak dapat, tapi dapat. Dan dia hanya bisa diminta oleh orang mukmin. Kita boleh meminta itu dari sumber yang situ. Apa itu misalnya yang kita minta dengan menggunakan kata ini, Rabbana hablana min azwajina, memiliki keluarga, istri dan anak-anak yang menenteramkan batin, yang membuat kita bahagia di rumah karena ada istri dan anak-anak, itu namanya hadiah dari Allah. Jenengan boten percaya, bagi orang yang diberikan kebahagiaan dan kenikmatan serta ketentraman hidup di dalam rumahnya bersama anak dan istri-istrinya adalah karunia di zaman ini. Kenapa? Karena ada sekian banyak rumah tangga yang tidak bahagia kalau dia berada di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Lihat teman, boten percaya, teman teliti. Mungkin di awal-awal dia bahagia, nanti begitu sudah mulai dewasa, tidak ada yang kerasan. Istri tidak kerasan di rumah, maunya ke mall, arisan, dan segala macamnya. Rumah yang jelas untuk tidur sajalah, tidak ada kebahagiaan dalam rumah. Karena itu dia mencari yang ada di luar rumah. Anak-anak tidak ada yang kerasan di rumah, apalagi bapaknya. Warung kopi sebelah rumah jauh lebih menarik daripada di dalam rumah. Masya Allah, gambaran keluarga zaman sekarang adalah rumah neraka, tempat hanya pulang, tidak ada, dan segala macamnya. Ada sekian banyak rumah tangga yang kayak demikian ini. Ada sekian banyak. Dan gak aneh kalau orang sekarang menyatakan, sumpek deh umat dok, mosok deh umat dok. Kalau dulu Rasulullah di luar itu sumpek, dia masuk ke rumahnya, baiti jannati. Orang sekarang sumpek di rumah, melbu pakuan, melbu PTC, baiti jannati. Ya. Berubah, berubah. Dapur istri bukan baiti jannati, restoran baiti jannati. Berubah semuanya. Karena itu siapa yang diberikan kenikmatan di rumah tangganya, kebahagiaannya ada pada istri dan anak-anaknya, dia mendapatkan Rabbana hablana. Itu hadiah, tidak banyak atau sengotening. Tiang sing tentrem di umai, dengan anaknya dia kebahagiaan, bukan berarti nek ngono wis keluarga yang bahagia itu tidak tahu metu Ustaz, nggih boten. Tetap dia keluar, tapi puncak kebahagiaannya di rumah. Impiannya suami, kalau keluar rumah kemana-mana lama, dia meninggal rumahnya, impiannya kapan saya pulang? I miss you, my siapa ya, dan segala macamnya. Dia inginnya ke sana. Dia longing for the reunion dengan anak dan istrinya. Dan itu kebahagiaan bagi dia. Bagian dia, istri senang begitu suaminya ngumpul. Ya, bukan dang betul lah mas. Ya. Ini temenan kata keluarga atau semua tani yang tidak seneng ada suaminya dan segala macam ribet dan segala macamnya banyak. Banyak, Masya Allah. Karena itu dia, kita minta dari sumber yang sini. Mintalah Allah. Dari asma Allah yang mana munculnya ini rizki ini, dari Al-Wahhab. Dari Al-Wahhab. Yang di sini tadi dari Ar-Rahman. Yang di sini dari Al-Wahhab. Yang dari Al-Mu'ti, Allah yang maha memberi. Nah, Mu'ta alihnya, yakni Rasulullah dalam ayat ini. Ini dari kata I'ta. Kalau kita meminta Allah, rizkinya keluar bukan dari Atta, bukan dari Walhab tadi, tapi dari sini, yang nomor dua, namanya A'toinaga.
caranya atau ini bisa di dunia, bisa di akhirat. Rizkinya bisa di dunia, bisa di akhirat. Caranya adalah kita harus taat kepada Allah SWT. Yang di sini meskipun tidak taat dikasih oleh Allah, tapi yang di sini wajib taat. Karena itu pertanyaannya, siapa orang yang paling taat kepada Allah? Rasulullah SAW. Karena itu yang paling dapat paling banyak dari pintu ini siapa? Rasulullah. Make sense. Karena itu Allah menyatakan inna atainaka al-kautsar. Tapi minimal meskipun kita tidak dapat kautsar, kita bisa dapat kathirnya, yeah. Bisa dapat aktsarnya, bisa dapat kathrohnya. Dan pemberian Allah dari sisi ini tidak sedikit. Pemberiannya banyak pemberiannya. Yang di sini semain renungkan pemberian yang ada di dunia, kira-kira dia banyak atau dikit? Dikit. Karena dia di dunia. Dunia tidak ada apa-apanya. Hatta kalau dibandingkan, dulu kita pernah bahas, dengan separuh sayap nyamuk di mata Allah, dia tidak lebih berharga dari separuh sayap nyamuk. Yang di sini kita menyangka ini besar. Kenapa? Ya saking tidak tahunya ada ini dan ini, kita tidak bisa ngomparasi. Andai kita bisa mengkomparkan, ya Allah, yang dari sisi sini, yang dari sisi sini, jauh lebih besar. Ada orang yang dikasih nikmat oleh Allah karena dia berjuang keras dari pintu ini. Hartanya banyak. Yeah. Istrinya cantik. Anak mungkin dia punya. Semuanya dia dapat dari sisi sini. Tapi dia tidak dapat dari sisi Al-Wahhab. Rumah tangganya seperti neraka. Anak-anaknya kena narkoba. Istrinya punya apa, berondong-berondong lain lagi. Yeah. Misalnya, suaminya enggak karuan juntrungannya. Saya tanya, ada kebahagiaan pada orang itu? Enggak ada. Meskipun dia miliki dari sumber sini, tapi tidak dari Wahhab. Kita ini orang Islam memiliki sumber tiga pintu. Pertanyaannya, apakah tiga-tiganya ini kita manfaatin? Kalau mencari rezeki di dunia, sumbernya bisa dua, ini sama ini. Lain jenengan sini tok, tapi tidak di sini. Yo jangan salahin Allah dong kalau kita tidak dapat rezeki yang sebanyak orang di luar sana. Orang-orang kaya itu bekerja dengan maksimal, dengan serius, dengan ilmu duniawinya. Sebagaimana perkataan, kalau kita ingin mendapatkan dunia, fa'alaihi bi'ilmi, ya harus ilmunya. Mereka pakai ilmu, mereka mikir dan segala macamnya. Karena itu mereka kaya. Kita sebenarnya kalau bekerja seperti mereka, ditambahi taat sama Allah, pasti lebih cepat lagi. Yang salah adalah kita di sini doang, doa doang sama Allah, istighosah sama Allah, misalnya gak gelem kerja. Dan terus piye? Karena la tabdila fi, karena tidak ada perubahan dalam sunnahnya Allah, dalam hukum yang Allah berikan. Di sini you harus bekerja, di sini harus begini dan segala macamnya. Tapi kalau kita melaksanakan dua-duanya, menyubur rezeki itu sebagaimana Abdurrahman bin Auf yang bingung nyetop rezeki itu loh, bingung sampai Abdurrahman bin Auf lah piye terus ini. Bingung ngentekno rezeki karena dia dua-duanya. Sebenarnya itu yang kita inginkan dari hidup. Karena kita semuanya harus makmur, kita semuanya harus kaya sebagai orang mukmin biar ada banyak manfaat yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Nah, kenapa atau itu berkenaan dengan ketaatan? Karena dari kata atau juga nanti muncul kata to'ah. Ketaatan kita kepada Allah SWT. Karena itu kata para ulama, a'tainaka adalah rezeki yang bersumber disebabkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mentaati Allah, Allah akan kasih kita. Dan pemberiannya sangat banyak. Karena itu disebut dengan Al-Kautsar. Oke. Dari ayat ini kita belajar inna a'tainaka al-kautsar. Allah sungguhnya kami telah berikan kepadamu Muhammad al-kautsar. Yang menarik, konteksnya ini Rasulullah dirundung sedih. Yeah, dirundung sedih. Kalau ada orang yang sedang sedih dan sampean kepingin gini, kalau ada orang yang sedih, apa yang sampean lakukan? Biasanya kalau ada orang sedih, menghibur atau
atau memberikan ucapan bersabarlah dan segala macamnya. Ya, hiburan itu maksudnya bernada agar dia bersabar, agar dia melupakan musibah tersebut dan segala macamnya lah. Yang menarik kalau jenengan perhatikan dalam ayat ini, Rasulullah dalam sedih bukan Allah menyatakan Muhammad uslah, tidak usah dihilingilah sing sedih itu. Allah justru menyatakan begitu Rasulullah sedang sedih, Allah justru mengingatkan Rasulullah SAW, awakmu takai wakeh Muhammad. Orang kehilangan terus diingatkan, kawan-kawan tak kayak iliane. Ini menarik. Mestinya orang diingatkan, ilah tak ganteni, ngoten mestinya. Diganti dengan apa yang hilang. Ini ndak. Orang sedang kehilangan, tapi Allah mengingatkan, aku berikan yang lain yang sangat banyak. Yang sudah aku berikan kepadamu, Hikmahnya adalah, kalau kita dapat kesedihan, ujian, atau apapun saja, seringkali itu merenggut seluruh kesadaran kita. Kemudian orang kehilangan rasa syukur, hilang wis karena sumpek mikirin musibah atau masalah yang dihadapi seseorang. Sehingga orang lupa dengan sekian banyak nikmat Allah yang lain yang sebenarnya sedang kita nikmati. Contoh gampangannya, ngeludas atau namanya apa namanya pusing ya, pusing. Enggak 7 lah, 6 keliling ya, 7-6 keliling misalnya ya. Pusing. Orang pusing seringkali lupa bahwa dia juga diberi nikmat Allah yang lain yang sangat banyak. Misalnya meripatnya masih melihat dengan sempurna. Nggih, tenggorokannya enggak sakit, tangannya oke, kakinya enggak kena asam urat misalnya dan segala macamnya. Kalau didetailkan banyakan mana musibah dengan nikmat yang dia rasakan? Nikmat. Tapi banyak kali orang kalau dapat musibah, dia lupa nikmat Allah, yang dia ingat hanya musibah dan masalah yang dihadapin. Ayat ini mengingatkan kita, salah satu cara kita keluar dari masalah atau kita keluar dari musibah adalah geser cara pandang kita. Kalau kita dapat masalah dan itu sudah terjadi, tapi sik sumpel kae, gak iso eling-eling, misalnya anak kita meninggal dunia, kita gagal mendapatkan pekerjaan, enggak diterima daftar ke salah satu uni atau enggak diterima lamaran, in case misalnya ya, macam-macam masalahnya. Dan kita sumpek terus-menerus. Ada cara yang ditawarkan oleh Allah adalah tinggalkan itu. Coba lihat nikmat-nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada diri kita yang jumlahnya mungkin jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Kalau kita bergeser ke nikmat yang diberikan Allah yang lain kepada diri kita, insya Allah nanti pelan-pelan masalah itu menjadi hilang. Kenapa? Satu, karena kita kemudian mengingat, ya Allah ada sekian banyak nikmat Allah yang lain yang belum saya syukurin. Dan yang menarik, begitu kita syukur, rumusnya yang dulu, la in syakartum la azidannakum. Syukur itu membuat bertambahnya nikmat yang lain lagi, bertambah nikmat yang lain lagi, dan seterusnya. Ini yang menarik. Dalam bahasa psikologi, ini salah satu perubahan cara pandang. Karena sebenarnya sedih dan susah itu hanyalah perubahan cara pandang. Kalau kita bisa menggeser cara pandangnya, selesai sebenarnya persoalan. Dalam kaitan dengan irama hidup, ya, karena orang mesti ada naik turun, ada segala macam-macam. Pinter-pinterlah kita melihat nikmat Allah yang lain. Wong Jawa sebenarnya punya kemampuan untuk itu. Karena kalau dia dapat musibah apapun, selalu dia bilang alhamdulillah, untung durung ini. Sebenarnya itu salah satu metode yang membuat kita melihat sisi yang lain lagi. Dan kalau kita pinter dan cerdas dalam mengelola kayak demikian, itu memudahkan kita untuk terus-menerus merenung, terus-menerus berada dalam situasi yang menyulitkan dalam hidup. Itu hikmah kedua dari inna a'tainakal kautsar. Kita masuk ke ayat yang kedua. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Saya enggak baca sekian banyak riwayatnya, kita singkat saja. Fasholli li rabbik wanhar. Maka kata Allah, salatlah
wanhar dan sembelihlah. Kita lihat dulu, kalau kita diberi nikmat oleh Allah SWT, mestinya kita harus ngapain? Bersyukur. Persis. Ayat ini menarik. Dan nikmat yang diberikan Allah di dalam ayat ini tidak sedikit, bahkan nikmat yang paling banyak. Al-Kautsar. Menariknya kenapa ayatnya tidak inna a'tainakal kautsar fasykurillah misalnya, atau fasykur rabbaka. Kenapa ayatnya kak fasolli, maka sholatlah. Karena menurut para ulama, puncak dari syukur itu adalah sholat. Jadi sampean bisa bersyukur dengan cara apa saja. Maos alhamdulillah, berbagi rizki, tahadus bin nikmah, dan segala macamnya, semuanya adalah bagian dari syukur. Tapi puncak dari rasa syukur kita kepada Allah adalah sholat. Adalah sholat. Karena itu jenengan lek kepingin menjadi hamba yang bersyukur, sholat. Ingat Rasulullah SAW, ketika sholat, hatta tatafattar qadamah, sampai pecah kakinya. Delamaan Rasulullah SAW pecah. Ketika ditanyai Aisyah, ya Rasul kenapa kok demikian? Jawabannya apa? Afala akuna abdan syakuro. Dalam konteks apa itu? Sholat. Karena sholat menjadi bukti syukur kita kepada Allah. Jenengan lek pin grayai awak dewe, buat urusan nilai yang lain. Saya ini hamba yang bersyukur atau enggak? Jenengan tinggali sholate. Lek sholate pun saya, sholate tepat waktu, nopo male teng masjid, sholatnya baik, kita syukur kepada Allah. Pun gak usah mikir sing lio-lio dulu. Wis kon ngetokno sedekahe ta, ngetokno zakate ta, sing yang lain, nanti yang lain menular. Karena bukti kita nopo namine syukur kepada Allah adalah sholat. Hatta untuk nikmat yang paling terbanyak yang diminta oleh Allah, fasolli. Fasolli. Ini yang seringkali dilupakan. Dan rumusnya juga sebenarnya, kalau kita ingin menjaring rizki dari Allah, sholat. Sholat sae. Lek sholat sae, Allah nanti menggaranti. Rumusnya sama, rumusnya sederhana. Siapa yang bersyukur, Allah tambahin nikmatnya. Lek kepingin sae rizki ini, sholat sing sae. Sholat sing sae. Pepek sholatnya dan segala macamnya. Sudah sekian banyak contoh lah orang yang sukses karena sholat. Ada salah seorang Madura, pengusaha besi di Jakarta, yang dari tukang pemulung sampai sukses sekarang sudah punya pabriknya besi ya. Satu saja yang dia lakukan di pabriknya, setiap sholat semua berhenti sholat dia berlakukan dalam pabriknya. Kenapa? Karena dia merasa dulu yang membuat dia sukses adalah pokoknya waktu sholat, kalau sholat. Dan itu membuat dia sukses. Sekian banyak orang sukses secara duniawi, maksud saya, yang karena sholatnya dia jaga sholat dengan baik. Dan sekali lagi, jangan kecilkan makna rizki hanya dengan tambahi duit. Tak ada rizki ini. Kita ingin anak